TPNS, bagaimana pakai TPNS. Jadi seperti kita tahu, sebenarnya alat-alat ini pakai alat migres dan ada namanya TPNS, server yang domain system yang mengatur bagaimana data migres IT menjadi link. Dan ini pun dikelola oleh lembaga yang non-profit dan bukan oleh satu di bawah suatu pemerintahan. Ini juga menjadi masalah karena setiap negara tidak punya kuasa apapun terhadap aturan ini, peraturan bagaimana IT, bagaimana DNS, ya. Itu di luar dari pemerintah di seluruh dunia. Tujuannya apa? Supaya internet ini tetap bebas dari kepentingan politik. Kalau tidak dikuasai sama pemerintah, nanti bisa dipakai untuk kepentingan politik. Dan ini ada IANA, ini kaitan dengan ID ya. Kemudian yang DNS ini sama IGA. Di Indonesia ada namanya IGNIC. Semuanya di dalam PUBG, ininya di bawahnya PUBG. Kemudian kalau domain itu di bawah namanya